Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Top Speed MotoGP 2022 dipersembahkan oleh Only 3 races left. MotoGP season 2022 finally arrive in Phillip Island. Sirkuit yang jadi favorit banyak rider ini kembali selenggarakan balapan setelah absen 2 tahun lamanya. And of course, it's Mr. Lita Koraima, just in here, Top Speed MotoGP. Banyak banget info menarik yang akan Esther sampaikan pastinya, tapi Esther mau umumin dulu GP Mania yang berhasil menebak Miguel Oliveira. Rider MotoGP yang dijuluki sebagai The Rain Master alias penakluk weight race. Selamat ya buat pemenang yang dapetin jam tangan baru. Asik kan? Masih akan ada lagi hadiah dan berita spesial untuk disimak. So, stay on this channel. I will be back soon. GP Mania, masih ingat nggak nih momen-momen apa saja yang pernah terjadi di Phillip Island di tahun-tahun sebelumnya? Untuk merefresh memori kita semua, tim Top Speed MotoGP telah merangkum best moment of Australian GP of the decade. Dan juga berita tentang persaingan gelar juara dunia yang semakin tipis selisih poinnya. Aduh, bikin deg-degan ya GP Mania. Tapi tahan dulu, cerita lengkapnya akan dibahas sebentar lagi. Sekarang, Esther mau ingetin GP Mania untuk simak ulasan yang akan tayang di segmen ini, karena akan ada pertanyaan yang berhadiah paket ban motor spesial. Nanti cara jawabnya, kamu tinggal komen di postingan sosmed yang udah disediain dan baca persyaratannya di caption ya. And now, let's watch the story only for you. Untuk GP Mania yang masih stay di depan televisinya dan masih nonton Top Speed MotoGP, Esther mau kasih hadiah dulu untuk pemenang kuis minggu lalu yang sudah berhasil menjawab Danilo Petrucci sebagai rider pengganti Joan Mir di seri Buriram lalu. Congratulations, kalian berhak mendapatkan action figure istimewa. Wah, senangnya bisa punya koleksi baru nih. Yang mau hadiah lagi, sabar. Tonton terus sampai akhir dan standby handphone kamu untuk menjawab. Esther akan kasih pertanyaannya di segmen akhir. Because now, waktunya momen-momen viral dan fenomenal seputar para pelaku MotoGP yang terjadi di jagat dunia maya. This is Viral on Sosmed. GP Mania, yuk segera download Alobank, lalu upgrade akun kamu menjadi Alo Prime dan nikmati semua benefitnya. Sesuai janji Esther tadi, masih ada helm super kece juga buat yang beruntung. Kalian cuma harus jawab siapa sajakah rider yang berasal dari Australia? Gampang kan? Seperti biasa, kalian tinggal jawab di postingan yang sudah tersedia di sosmed kami. Dan jangan lupa syarat wajibnya ada di caption ya. And 30 minutes is over. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Mbak dan Mas MotoGP yang siap temani GP Mania nonton live race GP Australia. Dan satu lagi, jangan lupa untuk pilih prediksi rider kamu di podium race Trans 7 karena akan ada hadiah jutaan rupiah menanti. Esther Lita Koraima pamit undur diri. And as always, a word to remind all of you. You're not defined by the speed of your surroundings. Your mind is always in the race. Bye-bye.